Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Amal Wafi dalam Info COVID-19. Jom kita tonton. Action! Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah salah satu family virus yang menyebabkan pelbagai penyakit. Novel coronavirus pula merujuk kepada spesies baru virus dalam family coronavirus yang belum pernah ditemui oleh manusia. Virus ini juga boleh merebak sesama haiwan dan manusia. Jangkitan virus ini adalah sama seperti jangkitan sesama yang lain dan komplikasi lebih teruk pada golongan lemah imuniti badan. Tanda-tanda jangkitan COVID-19 seperti demam dengan suhu 37.5 darjah Celsius ke atas, selesema, kesukaran bernafas, batuk secara berterusan. Langkah-langkah pencegahan coronavirus. Pertama, kerap mencuci tangan. Kedua, elakkan bersentuhan dengan orang awam. Ketiga, elakkan daripada mengambil iaitu memakan atau meminum sebarang produk haiwan yang mentah, tidak dimasak dengan sempurna seperti telur, susu, daging dan sebagainya. Keempat, menutup mulut dan hidung ketika bersin dan batuk. Dan yang kelima, sentiasa memakai pelitup separuh muka. Bilangan kes COVID-19 di seluruh Malaysia. Kesan-kesan COVID-19 terhadap manusia. Yang pertama, jumlah kehilangan nyawa yang tinggi dalam sejarah manusia. Kedua, aktiviti ekonomi industri dan perniagaan terjejas. Ketiga, sistem pendidikan terganggu. Dan yang keempat, wujudnya implikasi politik di kalangan negara kuasa besar. Kenapa
Hashtag kita jaga kita dan hashtag kita pasti menang.